Sekurang-kurangnya 10 lagi pasar belian terus hasil pertanian atau My Farm Outlet akan dibuka di seluruh negara dalam usaha kerajaan menangani kosar hidup yang dihadapi rakyat. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata ia dijangka akan dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Kita akan buka dalam masa yang terdekat ini. Lebih kurang dalam 10 atau 11 lagi farm alert melalui tangkuasa cost of living yang dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri yang saya sebagai sekretariatnya, kita telah bersetuju supaya farm alert ini kita buka lagi mungkin 11 tempat lagi di seluruh Semenanjung kali ini. Tambahnya, My Farm Outlet memberi peluang kepada pengguna yang tinggal di kawasan bandar mendapatkan bekalan makanan basah pada harga berpatutan serta kualiti yang tinggi selain mewujudkan persaingan sihat di kalangan peniaga. Datuk Seri Hamzah berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pembukaan Pasar Raya Said Senawang, Seremban.